bilang. Alhamdulillahilladzi amara bil ihsani wal ibad wa nahana 'anil fitaqi wan nifaq wa nashhadu an la ilaha illallah al mu'minu rahman rahim wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uuthu musammiman bi makarim al akhlaq Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin afdalil khalqi ala islam wa ala alihi wa ashabihi al faizina bi nusri al ummati fil afa salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yawmil qiyam amma ba'du fa ya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun usikum wa iyyaya bi taqwallah dengan mendengar jawaban tersebut.
Abid itu membunuh si Abid tersebut, sehingga genaplah dia membunuh orang sebanyak 100 orang. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap ingin bertobat kepada Allah. Yang kemudian dia ditunjukkan kepada seorang ahli, seorang ahli ibadah, juga orang ahli. Maka dia berkata pada ahli tersebut, ya Syekh, adakah peluang bagi saya untuk bertobat kepada Allah? Maka si ahli tersebut berkata, maya hulu banyak peminat tawar, tidak ada yang menghalang engkau dari bertobat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang telah kau perbuat, Allah pasti akan mengampuni dosamu, kecuali dosa syirik, asalkan kau mau bersungguh-sungguh dalam bertobat. Kemudian ahli tersebut memberikan nasihat, jikalau kau ingin taubatnya diterima oleh Allah, maka tinggalkanlah kampung yang sekarang kau tinggal, yang sekarang kau tempat. Pergilah ke kampung sana, di sana banyak orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang imannya bagus. Kalau kamu tinggal di sana, kamu akan terbawa dengan suasana kebaikan, kamu akan menjadi orang baik. Ketahuilah bahwa perbuatan burukmu ini karena pengaruh buruk dari orang-orang yang sekarang. Betul apa yang dinasihatkan oleh seorang alim tersebut dijalankan dengan baik oleh para pelaku. Dia pun pergi menuju kampung yang ditunjukkan oleh arah alim. Qadarullah, di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Laki-laki ini pun meninggal. Maka datanglah dua malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini adalah jatah saya. Dia mau bertobat kepada Allah, aku dipintakan oleh Allah untuk menjemput ruhnya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Malaikat azab pun menyangka, tidak, orang ini jatah saya. Dia ini baru niat bertobat, belum lagi dia berbuat amal kebaikan. Aku akan menjemput ruhnya dan aku akan bawa ke dalam neraka. Maka untuk melerai pertengkaran dua malaikat ini, Allah utus satu malaikat lagi yang kemudian menyerupai manusia. Malaikat yang satu itu berkata, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjumpai kalian agar kalian mengukur jarak antara jasad orang ini dengan kampung yang dia tinggalkan dan dengan kampung yang dia akan tinggal. Mana lebih dekat? Kalau dia dekat dengan kampung yang dia tinggalkan, maka inilah jatah yang banyak ada. Kalau jasadnya lebih dekat dengan kampung yang dia tuju, maka inilah jatah yang mana. Maka kemudian diukurlah, dan benar Allah, ternyata jasad orang ini lebih dekat dengan kampung yang akan dia tuju, bahkan jaraknya berselisih hanya sejengkal saja, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk melipat tanah, sehingga ruhnya pun dijemput oleh malaikat rahmat untuk kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jumat rahimani wa rahimakumullah, cerita yang sangat sederhana, namun kalau kita mau renungkan di dalamnya terdapat pelajaran yang besar bagi kita. Setidak-tidaknya para ulama mengatakan ada tiga pelajaran besar dan hikmah yang dapat kita petik daripada kisah tersebut. Yang pertama adalah maha ghafurnya Allah, maha sayangnya Allah kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dosa syirik apabila hambanya betul-betul mau bertobat kepada Allah, betul-betul mau menyesali perbuatan salahnya dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagai manusia biasa, tentunya kita banyak dosa dan banyak kesalahan. Kita tidak terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un." Setiap manusia, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan orang yang sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab tersebut dapat kita
dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena di antara salah satu hal yang menghalangi orang untuk menunda-nunda taubatnya kepada Allah adalah putus asanya dia kepada Allah. Terkadang dia berkata, sungguh banyak dosa yang aku berbuat. Mungkin Allah tidak akan lagi mengampuni dosa. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas rahmat-Nya. Allah Subhanahu pasti akan mengampuni seluruh dosa kita, kecuali dosa syirik, selagi kita mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Tetapi dalam Quran surat Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyadari bahwa diri kita termasuk orang yang banyak dosa itu merupakan satu hal yang positif. Bahkan itu adalah termasuk di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Lihatlah Quran surat Ali Imran ayat 134. Allah menjelaskan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, "Walladzina yad'una fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang ketika melakukan satu perbuatan fahisyah, perbuatan kotor, perbuatan dosa, zakarullah, maka dia langsung ingat kepada Allah, wastaghfiru lidzunubihim, dan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah mengakui kesalahan, bertaubat kepada Allah, itu merupakan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik daripada kisah dalam hadis tersebut, bahwasanya perbuatan seseorang itu adalah pengaruh daripada lingkungan sekitar. Kita akui atau tidak, oleh karena itu penting bagi kita untuk membentuk satu lingkungan yang saleh, satu lingkungan yang baik, sehingga dapat menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita senantiasa melakukan kebaikan. Kalau di tempat kita banyak keburukan, sementara kita tidak ada usaha untuk meluruskan keburukan tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti generasi kita menjadi generasi yang buruk, generasi yang bermaksiat kepada Allah, yang akan mendatangkan azab Allah SWT. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil daripada kisah tersebut, ketika seseorang tidak mempunyai kapasitas ilmu yang mencukupi dalam agama, maka janganlah dia berfatwa yang sembarangan. Janganlah dia berfatwa yang tidak berdasarkan ilmu, karena ini akan menjadikan kekacauan di tengah umat. Dalam kisah tersebut, ketika orang tersebut bertanya kepada seorang abid, ahli ibadah, tetapi dia tidak mempunyai ilmu, adakah peluang untuk bertobat kepada Allah? Ternyata si abid tersebut menjawab dengan sembarangan, berfatwa tidak berdasarkan ilmu, sehingga dia menjawab mengatakan tidak ada peluang bertobat bagi orang yang berbuat dosa. Oleh karena itu, untuk hal-hal urusan agama, serahkanlah kepada ahli, kepada orang-orang yang punya kapasitas ilmu yang memadai untuk berfatwa, sehingga tidak mengacaukan keadaan ini. Hari ini banyak terjadi di kalangan kita orang yang ingin dianggap berilmu, dia mengeluarkan statement-statement, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru menjauhkan umat ini dari agama yang sesungguhnya. Karena itu berhati-hatilah bagi orang-orang yang tidak diberikan kapasitas ilmu untuk tidak memberikan fatwa yang sembarangan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara pelajaran yang kita ambil daripada kisah dalam hadis tersebut.
Mudah-mudahan dapat mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berharap pada Allah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga menuntun kita pada jalan yang lurus dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul 'adzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin ajma'in. Fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه والذين اتقوا بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم علم بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم.